Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Super Faster, channel tanaman hias, hobi, dan buah-buahan. Kali ini saya akan mengupload tanaman hias yang sangat indah dan cantik. Saya mengupload pada sore hari seperti apa tanaman Calathea pada sore hari. Ini adalah Calathea silver. Hampir sama dengan Calathea silver plat, tapi ini tepinya ada hijaunya. Calathea jenis ini adalah jenis Calathea tanaman indoor atau dalam ruangan, tidak tahan panas. Kalau kena panas, daunnya akan gosong seperti ini. Gosong-gosong seperti ini. Jadi ini jenis tanaman indoor. Perawatan dari tanaman Calathea jenis ini adalah sangat mudah, yaitu pakai media sekam bakar, bisa sekam kompos dan tanah. Kalau saya pakai perbandingan 1:1:1, yaitu tanah 1, sekam bakar 1, kompos 1. Perawatannya pun cukup mudah sekali. Cukup disiram sampai basah dan disiram lagi ketika kelihatan kering. Harga Calathea jenis ini pada saat ini saya upload ini cukup murah, hanya sekitar 15.000 perak, antara 10.000, bahkan 10.000 sampai 15.000 perak saja. Jadi tidak menguras kantong. Dan apabila di pot dengan pakai pot putih seperti ini, dirawat juga tidak kalah indahnya dengan jenis Calathea yang lain. Demikianlah review singkat dari Calathea silver. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih yang telah ikhlas mendukung channel ini. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi kawan-kawan sehobi tanaman hias. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.